Selanjutnya Pak Willem Wandik. Ada? Ada. Baik. Ketua dan Bapak Ibu anggota Parlemen Indonesia yang kami hormati. Pertama-tama kami juga turut menyampaikan belasungkawa atas insiden pesawat Sriwijaya Air yang menelan Begitu banyak korban, dan juga kami juga menyampaikan turut dalam kepada sejumlah warga yang terus uh, uh, berjatuhan korban di tanah Papua, baik di Duga maupun di Kabupaten Intan Jaya, hampir dua tahun hingga hari ini belum selesai. Baik Pak Ketua, Ibu Ketua, dan juga Bapak Ibu anggota parlemen yang kami hormati dan kami banggakan, pertama dari kami mencermati kondisi di Nusantara, akhir-akhir ini semakin maraknya sikap-sikap intoleransi, sentimen antar golongan, etnis, ras, dan juga politik identitas, intoleransi, dan ekstremisme. Maka pada sidang paripurna terhormat ini, kami mengusulkan kepada pimpinan dan lembaga parlemen Indonesia untuk terus Mendorong dan mendukung pemerintah tetap fokus dalam dan tingkatkan pembangunan pendidikan pluralisme dalam kurikulum pendidikan berdasarkan PPRES Nomor 87 Tahun 2017. Karena pluralisme itu bukan bermaksud memaksakan setiap keyakinan yang berbeda. Untuk diyakini, diyakini dan diimani oleh orang lain, tetapi pluralisme merupakan sikap dan sikap dan pikiran yang terbuka, toleran terhadap setiap perbedaan serta mampu menciptakan relasi yang harmoni di tengah-tengah kehidupan yang berbeda dalam praktek kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Yang kedua, hingga hari ini memasuki tahun awal tahun 2021 ini konflik di tanah Papua masih terus berlangsung. Oleh karena itu, kami sarankan kepada pemerintah pusat, tentunya ini harus kembalikan kepada daerah. Penyelesaian konflik di tanah Papua harus menggunakan lokal wisdom. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat sampai hari ini tidak membuahkan hasil dalam menghadirkan suasana yang yang aman, damai, adem ayam dan tentram. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tanah Papua hingga masuk ke tahun yang kedua ini diharapkan sebagai kembalikan kepada daerah. Biarlah diselesaikan dengan menggunakan pendekatan lokal wisdom dan juga dengan semangat otonomi khusus 21 2001. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan draft RUU yang telah masuk dalam prioritas. prioritas Poin ketiga terkait dengan otonomi khusus tanah Papua. Seperti hal yang telah disampaikan oleh saudara saya tadi, persoalan pengajuan draft revisi Khusus 21 2001 ini lebih pada penguatan uh, subtansi substansi daripada semangat otonomi khusus itu sendiri. Tanah Papua hari ini tidak butuh uang. Seperti apa yang didefinisikan oleh pandangan Jakarta. Tapi Tanah Papua hari ini yang dibutuhkan adalah kewenangan. Sesuai saya semangat otonomi khusus tanah Papua itu sendiri. Tapi lebih dari itu. Sekian, terima kasih. Pak Rudi Masud.